Mau bantuin belum? Urang Pariaman mambali barua. Baru di Bali untuk manjek kambia. Tak kajik ambosan yang dua-dua. Kiro protokolnya cantik nak manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih puasa, Bu? Bapak masih puasa? Walaupun puasa. Mana puasa, Man? Agak lama jawab salaman. Ya. Pak Ustaz di Pantak Panyangi melari ke tepi air. Menjawab salam Ustaz kurang semangat. Rancak kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولى العظيم Bapak kepala sekolah SMP Negeri 34 Kota Padang yang kita hormati dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kota Padang. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati, koordinator tata usaha, keluarga besar SMP 34 Kota Padang, Al-Mukarram Ustadz Ahdan yang sudah menyampaikan tausiah singkat kepada kita bersama, tapi sangat penuh dengan makna luar biasa. Bapak Ibu, kita ulas sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahdan tadi luar biasa. Ini perlu kita jadikan sebagai referensi utama kita dalam kehidupan. Karena Rasulullah mengatakan yang paling mulia di atas permukaan bumi ini adalah ummuka, 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 baru abu. Ibumu, 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 baru bapakmu. Maka itu ibu-ibu dan bapak sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ahdan kepada kita bersama. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Baru ibu-ibu tiga apa empat sih? Kecil Rasulullah tadi itu. Ibu melahirkan, ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Ah, hebat benar. Serati itu benar. Karena bapak tidak bisa nanti go tuh. Tidak bisa mengandung. Tidak bisa melayan, tidak bisa menyusui. Waduh, tidak bisa laki-laki, waduh itu berarti tidak lahir. Jadi makan itu ibu-ibu apa-apa. Semoga apa yang disampaikan oleh Anda tadi merupakan tausiah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masih ada orang tua kita? Maka setiap hari call mereka, hubungi mereka, minta maaf, tanya keadaannya, doakan mereka. Kalau yang sudah meninggal dunia, mari kita titipkan doa. Apalagi bulan Ramadan adalah syahrul doa, bulan yang penuh dengan doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, lah puasa nang kawara kini. Adonan ampe bale. Adonan tiga bale. Adonan dua bale. Ada enggak puasa? Ada enggak puasa itu? Ya, dua bale masih ada. Ada yang baru terlambat puasanya. Yang bermasalah itu yang belum puasa sampai sekarang ini. Bapak Ibu hormatin Allah, di ayat yang selalu langganan disampaikan oleh Ustaz di masjid tempat kita tinggal, di ayat Al-Baqarah 183 ini selalu diulang-ulang, ya. Karena Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayang, panggilan mesra kepada kita. Ya, yaitu artinya adalah wahai, dan memanggil kita dengan penuh kelembutan. Wahai orang-orang beriman,
Dan Allah memanggil khusus kepada orang beriman, Bapak Ibu. Maka itu, ketika Allah memanggil kita dengan panggilan itu, maka jangan kita sia-siakan waktu sedetik pun berlalu di dalam bulan Ramadan ini untuk tidak beribadah kepada Allah. Inilah puasa yang kampek bagi ibu-ibu, bapak-bapak, gadang hati atau ibu hati puasa sebentar ya, Bi. Membimbing ibu hati atau gadang hati? Ibu hati, ini suatu. Ibu-ibu gadang hati atau ibu hati, Ramadan lah tinggal 15 hari lagi. Hah? Kita bersedih hati, Bapak Ibu. Kalau kita ingin tahu bagaimana ketika membaca kualitas hikmah dalam bulan Ramadan, kita menginginkan setiap bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Karena apa yang kita lakukan ketika bulan Ramadan ini dilipat gandakan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang amalan-amalan sunnah yang kadang-kadang kita menganggapnya sederhana, tapi masih banyak yang melalaikannya. Contohnya sholat tarawih. Jangan gara-gara membuat kue rekora, yo aja tinggal sholat tarawih. Ya? Kue sudah gini. Masih ada bebo nunggu enak. Nah, ada. Tak sholat tarawih Mas Haji Leng. Kalau di rumah sholat tarawih Ustaz, Pak. Coba ibu bandingkan sholat tarawih di rumah yang Mas Haji. Mana paling khusyuk? Kalau di rumah banyak godaan yang HP, laba bunyi, anak menangis, film kata cinta mulai bulo. Hah? Amat cubalah, 4 rakaat saja lah mampu aku sama tu. Kan banyak setannya. Tapi kalau di masjid, ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai oleh Allah di negeri ini adalah di masjid. Masjid, maka itu beribadah di masjid yang sebanyak-banyaknya. Apalagi 10 hari terakhir. Ada ibu dan bapak yang pernah umrah 10 hari terakhir nak? Itu bejibun banyaknya jemaah padat merayap di Ka'bah di Makkah itu karena mencari 10 malam terakhir. Beda aja awak talabi aja awak. Awak kalau 10 hari terakhir itu lah banyak yang hijrah. Dari hijrah dari masjid ke Transmart. Hijrah dari masjid ke mall. Ke Padang apa namanya? Plaza Andalas. Udah banyak hijrah ke pelabuhan. Akan cek Pak Jokowi tadi malam. Diperkirakan berajuta tuh orang yang akan mudik. Coba bayangkan kapan yang mudik? Di mana Sumatera Wih itu? Gara-gara mudik Pak Nebo tinggal sebuah amalan utama. Sunnah surat tarawih saja kita bahas. Coba Pak Nebo. Belum tentu kita akan berjumpa dengan tarawih malam ini. Siapa yang menjamin kita akan berjumpa dengan tarawih malam ini? Maka jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai tinggal sholat tarawih awak. Menangis awak kalau tinggal. Jangankan tinggal lalai saja. Ambo tidak menyalahkan pada ibu. Tidak melarang ibu buku puasamu keluar nanti. Kan ada juga program buku puasamu keluar. Tapi kadang-kadang buku keluar. Banyak lalai awak beribadah. Ada sebagian kok. Maghrib kadang tinggal. Okeylah maghrib sendiri-sendiri nanti. Abeko Isa nak sholat. Di rumah saya sholat Isa tarawih sekarang. Siapa yang akan menjamin kita akan selamat sampai di rumah? Meninggal dalam perjalanan belum menunaikan kewajiban su'ul khotimah. Itu yang boleh ingat Bapak Ibu. Jadikan Ramadan sebagai bahan bagi kita bahwa kita memang betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan surat tarawih ini Bapak dan Ibu. Amalan sunnah yang utama yang tidak ada di luar bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Mau 20 ke lapira, mau 8 baik, mau sampai 3 kupuah, mau 2-2-2-3, 2-2-2-2-1 kuliah, ada landasannya, ada dasar semuanya. Yang tidak itu, yang tidak semangat terawih itu dapat adibatnya sebentar. Tidak ada halangan dong, apa-apa laki-laki, degar, kuat, tidak ada halangan malam tapi tidak semangat terawih dong. Bagi kira itu diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah, tapi tidak dipergunakan yang sebaik-baiknya. Apa ini bro? Belum tentu Ramadan esok hari akan berjumpa dengan kita. Maka nanti itu mari kita selalu insafi diri. Jadi semangat terawih itu ibu, ikhlaskan saya imamnya. Jangan dongkol. Pak Jatuh lo imam panjang nih ya imam. Beliau kesultan. Nah dia pek balor.
Ya supir kok beda-beda. Ada supir Woyo, ada supir Medan. Aku ikuti saja irama alam ke 7. 15 menit selesai tarawih dan witir. Lai lambek bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allahu Akbar. Indah sawaris loh. Awak entong banget sama tarawih suwe. Sabantah mana rasul. Itulah mungkin lah biasa man itu sudah. Ustaz kalau panjang-panjang suku epoh jemaah suku. Jadi ada imam suku. Panjang mana aja pakai imam tu soalai. Inyo nan mencari imam inyo lah memang agak imam. Ustaz di sini pendek-pendek panjang-panjang boleh suku imam dok. Kenapa ayo? Maka ikhlaskan saja. Kalau panjang alhamdulillah. Kalau pendek alhamdulillah. Ya. Kapan awak akan berlama-lama dengan ayat? Kalau tak bisa tagak. Duduk, tidak bisa duduk, munjur, tidak bisa munjur, lalu, tidak bisa lalu. Hah? Tak suka ini. Maka kesempatan yang sebaik-baiknya solat tarawih ini, awak siap mana Ustaz? Sudah rayu besok, awak pupus sama tarawih itu malam, tidak sah. Hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini pada bebo. Amalan sunnah ini yang utama yang ada di bulan Ramadan. Satu. Lama deh, Ustaz, apa? Alah. Nah, lapis ya? Semenit lagi. Oke, semenit lagi. Terakhir, yang 10 malam terakhir, jangan kita lupakan, salah satu amalan utama, wal'akifu nafil masajid. Nazan, beriktikaf kita kepada Allah di masjid, kalau ada kesempatan pada ibu. Mudah-mudahan, kita segera akan berbuka, ini sunnah, jangan awak sosok siak, lho kalau buka, maka tentu, maka langsung kita berbuka pada ibu. Mari kita berbuka. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.